ya untuk menyelesaikan Bluescreen atau seperti gambar yang tadi telah ditampilkan, kita harus menyediakan flash disk yang sudah ada Windows-nya. Jadi langsung aja kita colok. Oke, setelah itu kita nyalakan, kita power dan kita F12 supaya masuk di BIOS. Oke, setelah masuk di tiga symbolnya kita beli USB. Sekarang kita menggunakan resist tadi, di enter, tekan apa aja ini, sudah, tekan apa aja tadi, muncul gambar. Setelah udah muncul seperti ini, kita next saja, pilih report your computer. Oke, terus troubleshoot, set up repair. Oke, Windows 10, kita pilih Windows 10. Itu akan mulai. Oke. Langsung kita sudah lagi. Setelah sudah mati, kita hidupin lagi. Oke, sudah berhasil. Segera dicoba dan kalau mendapatkan hasil yang seperti ini, bagus dan silakan dicoba. Terima kasih.